Yo, halo guys, kembali lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review nuklir-nuklir guys. Kenapa? Karena bentar lagi tahun baru. Jadi sebelum tahun baru aku bakal nge-review petasan-petasan nuklir guys. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, di sini aku udah ngumpulin beberapa nuklir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuklir guys. Jadi langsung aja kita cobain yang pertama. Nuklir pertama, kita di sini lihat nuklir pertama guys. Ternyata besar banget guys ukurannya, oh my god. Oke, terus kita butuh bola apa nih namanya, uranium, dan logo YouTube itu apa nah. Oke, setelah itu kita klik kanan dan setelah itu kita langsung aja guys ledakin guys nuklirnya. Apa menurut kalian besar gak guys ledakannya guys? Jadi langsung aja kita ledakin, 1, 2, 3. Oh my god, oh my god guys, ledakannya guys, ternyata ledakannya besar banget. Bentar guys, ini PC-ku rada nge-lag. Oh my god, itu apaan cu? Itu asap-asap apaan guys? Waduh, itu ada gelombang-gelombang nuklirnya. Waduh, gila sih. Cuman ini doang guys yang terjadi, cuma pohon-pohonnya doang. Astaga, ini apaan cu? Langsung aja kita pindah tempat guys, karena ini tempatnya nge-lag juga dan kotor juga kok. Jadi nuklir yang tadi itu ternyata ledakannya terlalu besar, jadi aku TP ke beribu-ribuan blok dan ternyata masih kena juga dong. Efeknya gila sih itu nuklir. Langsung aja guys kita cobain nuklir selanjutnya. Ini sih kayaknya bukan nuklir sih. Nah, ini apaan cu? Oh ini nu, oh ini mah bukan nuklir guys. Gak apa-apa, kita cobain aja. Oke, kita masukin nuklirnya ke sini. Bukan nuklir nih sih. Oke, langsung aja kita masukin. Oke, setelah itu kita langsung ledakin guys. Oh my god. Oke guys, tadi aku habis nge-crash guys karena ledakan yang tadi itu, gak tau kenapa. Ini mungkin modnya karena terlalu berat juga guys. Gila guys, aku sampai nge-crash gitu guys. Langsung aja kita coba nuklir yang selanjutnya, Little Boy. Oke, bomnya sih kecil sih, gak besar kayak tadi sih. Kalau tadi kayaknya terlalu ngeri. Nyalain guys. Oke, semoga aja gak nge-crash lagi guys PC-ku guys. Kita lari dulu aja biar aman. Oke, selalu kita ledakin, 1, 2, 3. Oh my god guys, tidak, kita lari guys. Itu apaan cu? Wah gila sih. Please jangan nge-crash please. Please jangan nge-crash please. Oh no guys, harusnya sih kita ini lari sih. Harusnya kita menjauh dari daerah sini guys. Nah. Oke, nice. Oke, kita liatin ledakannya gimana guys. Wih, ini aja nuklir yang biasa masih udah ledakannya udah segede gini. Ini tahun barunya malah jadi malah petaka ya. Wah astaga, ini apaan? Ini apaan cu? Oh gini aja deh, biar gak nge-crash, kita pas udah ledakan kita langsung kabur aja guys sejauh-jauhnya. Wah anjir, ini apaan? Ini pohon-pohonnya pada hitam semua. Oh my god, ini unyu sih bentuknya. Langsung aja lah, gak usah banyak bacot gitu kan. Langsung kita nyalakan. Tapi sebelum itu kita bakal lari dulu guys. Kalau kita dari dekat mah kita bakal nge-crash. Di sini bisa gak ya? Di sini semoga aja gak nge-crash. 1, 2, 3. Oh gak meledak. Halo, oh gak meledak ya guys. Apa ada yang salah ya? Enggak kok, ini bener kok. Oh ini guys, aku gak lihat ini guys. Oke, langsung aja kita cobain lagi gitu kan. Oke, siap-siap guys. 1, 2, 3. Oh my god, lari. Wah anjir, ini lebih besar guys. Wah. Udah kalau ledakannya cuma segini doang kah? Waduh, itu apaan? Oh ini masih ini guys, masih nge-lag gitu guys. Jadi rasanya kecil bomnya. Itu apaan anjir? Ini apaan? Aku ada sapi mushroom di sini ya, mohon maaf. Oh, ada sapi mushroom di sini. Ini ngebug atau gimana ya? Aneh, guys. Ini mungkin karena nge-lag jadinya lambat. Oh, ini kayaknya nuklirnya gak ini deh, gak ngancurin deh, cuman ngebikin ini doang, hitam doang ya? Iya, kayaknya sih iya. Ternyata ledakannya cuman gini doang, guys. Tapi masih ngerian yang pertama tadi sih yang bikin aku nge-crash. Ya, langsung aja kita lanjut ke tesar bomba nanti aja ya. Kalau nggak salah tesar bomba yang paling besar sih. Kita cobain kemana dulu ya? Selenium kit apa nih? Selenium kit. Ini apaan anjir? Oh ini nuklir juga guys. Duh ngeri juga ini liatnya, kayak unyu-unyu gitu. Wah ini sih lebih ngeri sih. Ini sih harusnya kita menjauh dulu ya dari tempat nuklirnya. Kita bakal kesana dulu guys, sejauh-jauh mungkin. Oke, langsung aja kita ledakin di sini. 1, 2, 3. Duar! Ini gak meledak ya? Ini gak tau kenapa guys nuklirnya gak mau meledak. Jadi ya udah kita langsung aja lewat guys yang selenium nuklir ini agak-agak error. Gak tau kenapa, jadi kita langsung aja lanjut ke nuklir apa ya. Yaudah nuklir yang flake aja deh. Bentuknya sih kayak, waduh kayak kecil banget cok. Tapi kita lanjut, kita langsung aja coba guys. Wah ini isinya sih banyak sih. Kita tinggal ledakin guys. Siapkan sabuk pengaman adik-adik tuh. 2, 3. Oh my god, ini apaan biru cok?
Aduh, takut takut nyetis itu apaan, guys? Oh, ini cuma buletan besar doang. Oh, ini sih bisa dibilang bukan nuklir sih, soalnya cuma gini doang. Tapi ya besar juga sih ledakannya ya. Ah, udahlah, kita langsung aja lanjut ke nuklir. Apa ya, nuklir ini nih, multi purpose bomb kit. Wah, ini apaan, Cok? Ada TNT, guys, ada TNT. Kecil banget, anjir. Tapi ya, kita cobain aja. Kayaknya sih kecil-kecil sampai rawit, guys. Wah, loh, kok meledak sih? Aneh anjir, meledak ya. Loh, coba kita ledakin deh dari sini. 1, 2, 3. Oh, kayaknya ini gas beracun dah. Jadi ini tuh gas beracun, guys. Kayaknya mah ya. Jadi yaudah, kita langsung aja skip. Ini sih kayaknya besar bomba yang paling besar nih. Aku belum cobain juga. Kita cobain yang ini nih, custom. Oh iya, kita juga nanti cobain yang missile, guys. Kita cobain yang missile, guys. Soalnya aku belum cobain juga. Soalnya tadi nge-crash, coy, nge-crash. Oh, ini besar sih. Custom nuklir. Oke, kita cobain yang ini aja deh. Jadi kita cobain aja ledakin, bisa langsung gak ledakin ya. Oh, bisa. Astaga, kaget aku, cok. Ternyata cuma gitu doang, guys. Aku gak tahu gimana itu caranya. Langsung aja kita cobain yang ini nih, yang missile kit. Oh, my. Ah, ini nih aku masih belum tahu nih apakah besar banget ledakannya. Soalnya tadi bikin nge-crash. Oh my god, kecil apaan ini, besar banget. 1, 2, 3. Oke, guys, ternyata missile yang tadi itu bikin nge-crash, guys. Gak tahu kenapa, jadi aku skip aja, guys. Tapi di sini aku menemukan base apa ini ya? Kayaknya sih base militer ya. Oh my god, ini base apaan, cok? Ada jaring-jaring gini, guys. Gak tahu kenapa, guys, ini gak tahu base apaan maksudnya. Mungkin ini base untuk percobaan mungkin ya. Oke, guys, tanpa basa-basi aku bakal cobain nuklir besar bomba, guys. Apakah ledakannya sebesar itu, guys? Nuklir ternyata nuklirnya besar, guys. Yaudah, kita langsung aja masukin dalemannya. Oh, dalemannya sih kecil sih, gak terlalu besar sih. Tapi kita lihat aja ledakannya bagaimana. Oke, setelah itu kita langsung klik kanan dan 1, kita bakal menjauh dulu, guys. Aku gak mau kayak tadi lagi. Gak mau mati konyol. Oke, kita cobain di sini aja. 1, 2, 3. Apakah ini nuklir terbesar? Wah, ini sih bisa sih. Ini bisa sih ngehapus air laut ini sih. Wah, itu apaan, guys? Itu jamur raksasa. Masih ini, guys, masih apa namanya? Masih belum meledak juga. Ya udah meledak sih, maksudnya belum terkena efek sampingnya. Wah, udah nih, waduh. Mulai gelap, guys. Gimana kalau kita jadi survival? Ntar, guys, kita harus pakai armor dulu sih. Game mode survival. Oh my. Ternyata gak bisa, guys. Ternyata bakal mati, guys. Waduh, cepetin. Astaga, game mode. Oke, untung aja. Wah, itu ledakannya gila sih. Apaan itu, cok? Udah gila, guys, tapi ini belum ada kehancuran sih. Gimana jadinya, guys, kalau rumah kalian aku ledakin pakai nuklir yang baru kesan aku cobain, guys? Rumah kalian pasti langsung hangus. Ini belum selesai dong, guys. Ini aku udah nungguin lama banget tapi masih belum aja selesai ledakannya. Kapan beresnya ya ini ya? Gila, ini satu pulau ini udah asap semua, guys. Akhirnya, guys, suaranya berhenti juga. Oke, langsung aja kita lihat efeknya gimana, guys. Ini dari bom sar bomba. Tapi aku lihat-lihat sih ini gak ada kehancuran sama sekali ya. Cuma ada efek apa namanya, radiasi. Nah iya, ini kalau tahun baru ada nuklir gimana ceritanya, guys? Oh iya, guys, ternyata gak ada kehancuran sama sekali, guys. Dan yang paling OP sih cuma yang tadi doang ya. Misil sih, aku masih kepo sama misil. Tapi mau gimana, karena fisikku kentang jadi gak crash mulu, anjir. Ya udah, guys, makasih yang udah nonton, like dan subscribe ya, guys ya. Silakan yang mau coba modnya di deskripsi, guys. Jangan lupa, guys, kalian ledakin juga, guys, di rumah kalian nuklirnya. Semoga aja rumah kalian hangus, guys. Maksudnya semoga aja kalian dapat uang gitu kan dari nuklirnya. Bye bye.